Ya, selamat pagi dunia. Jadi hari ini adalah hari kedua kita di Bandung. Terus ini lihat pemandangannya mantap banget, Jo. Jadi ini di Dago. Mungkin kalian yang di sini tahu. Jadi ini hari kedua. Gue lagi mau riding. Kayaknya kita hari ini mau ke Cikole. Mau nyari Indomie. Terus ini gue sama teman-teman lagi mau berangkat ke KFC Setiabudi. Mau ketemuan sama Kang J, Aja Gum dan teman-teman. So, oke, okay. Kita berangkat. Nah, ini dia motor-motornya udah pada kinclong dicuci kemarin. Lumayan lah ya. Kemarin sih udah coklat banget motornya. Kita mau jalan dulu. Cut. Nah, jadi guys, kita OTW ke Setiabudi. Ini bersama gengs Bandung. Ini ada semua gak sih? Halo. Dinan, yuk. Oh ada. Okay. Ya hari ini hari apa ya? Rabu ya? Rabu. Rabu mau ke Cikole, tatun tuang. Bandung by the way. Ya terima saja lah. Mas, terima. Ada rasa kok touring mas. Because Rabu Kamis ya. Life is good, brother Anja. Because we have nothing else better to do. Betul. BTW ini Civic S Turbo tapi pakai wing anjir kocak. Itu kayaknya bikinan lah. Wingnya. Maksudnya tempelan sendiri bukan factory. Tak tuntuang. Ini cium beluit ya. Cium beluit itu ya cium beluit jamplas. Beluit itu siapa yang nyium siapa? Gak tahu. Cuaca di Bandung of course lebih dingin ya. Iyalah. Tapi kalau kayak gini nggak dingin-dingin banget ya? Gue masih merasa pengap helm. Cuman di sini tuh agak sejuk aja gitu motor sih. Iya. Karena cuman lebih tinggi. Oh ini dia. Udah nyampe. Hokben kan. KFC. Wah oh, Hokbennya gede banget. Anjir Hokben segedung sendiri. Iya. Oke jadi kita sulap ke pas sampai udah sama yang lain. Tut. Oke kita udah sama yang lain nih. Rame. Terus. Ada gede banget. Kita tergiru banget. Terus kita nih mau cus ke by the way, Cikole. Bensin apa kabar? Oh, katanya mau ke SPBU dulu. Oh yuk. Kita mau ke Cikole, habis itu lanjut terus sampai Sate Marangi itu di mana tadi ya? Wanayasa ya. Wonosobo taunya Jawa Tengah. Nuhun Kang. Ini ada Kang J guys, Ajegum. Dia lagi bawa X-Ride-nya. Ini Akang ganteng. Kita mau cus ke mana nih? Ke Cikole, habis itu mau ke terus sampai Sate Marangi seperti gue bilang tadi. Ini udah lumayan siang BTW, udah jam 10. Rencananya mau jam 8 tapi jam setengah 8 masih baru pada bangun. Tempel kalau pada belakang-belakang. Mereka sedikit kencang. Iya, mau gegeng. Gua nekung pakai Versys, bro. Tenang, bro. Any road, any time. Masih enak. Wih, admin nafsu bener, admin. Ya, tuh. Pokoknya temen ribut-ribut. Kemarin ada ribut, ya? Iya. Kok kalau bilang gua jam 8, gua masih tidur-tiduran, ya? Iya, tadinya gua bilang jam... Rob, udah setengah 8, Rob. Kagak bangun. Gua datang lagi. Rob, jam 8. Kagak bangun. Rob, jam 10. Baru bangun. Wah, anginnya mulai enak. Seger ya? Dingin. Belum sih. Seger ya, baru seger. Banyak juga ya hari ini. Kita 10 motor lebih. By the way, itu yang di depan di mail itu stunter, cuy. Oh iya. Iya, stunter. Oke, guys. Ini enaknya Versys, dia off-road bisa tapi nikung-nikung gini masih bisa banget. Mulai dingin bro, mantap. Aduh enak bro, asik nih ada CBR 600 i, ada Ninja 1000 juga, Z800 ada 2, ada GSX, ada apa lagi ya, banyak deh. Macam-macam ada CB 150 tapi bukan aheng, ada apa lagi ya? Ada X-Max juga tadi. Ada X-Ride, ada Fiction. Sebutin aja semuanya.
Duh, belum sampai Cikole jalanannya udah enak bener. Iya. Oke, ini udah kita udah ke arah Takuban Perahu ya. Dan jalanannya mulai enak mulai depan. Makin asik jalanannya. Duh, iya. Tapi agak masih mendung masih sih. Masih bensin, gua ngerti bensin di mana. Oh iya ya. Lupa ya mereka ya. Ini iya deh. Wah, tajam-tajam. Tajam. Wah, mendung banget, Jok. Iya, mantap dari sini. Apa kabut ya? Wah, mendung sekali. Wah, anginnya sudah mulai dingin. By the way, guys, sorry ya kalau videonya kepotong-potong, soalnya gue harus ngirit banget memori. Oh, nih, pom. Karena SD card gue nggak bisa diimport dulu, karena nggak bawa laptop. Nggak punya laptop sih, punyanya desktop. So. Oke. Okay. Nggak ada turbo. Nah, ada. Ada. Anak biasa lah, kamera boy. Oke, ini pada ngisi penting habis. Bensin dulu. Oke, kita cus lagi. Gila, gila. Anjay. Ini mendung. Mendung banget sih, tapi semoga enggak sampai Cikole sih. Waduh, diasepin. Berat. Yoi, mendung-mendung nikungnya. Gua gak mau jalan, jadi gua gak mau. Ya Allah, enak banget. Iya yeah. Tuh, Versys dipakai high speed cornering masih stabil banget, guys. Awas, kotor. Oi, Willy dia. Woi. Jalannya. Bab. Yoi, jangan. Kering depan kok. Waduh, cakepnya pemandangannya. Mau ini tuh dengan ke area hutan kanan, Bro. Habis. Sama beneran sih, beneran. Wuh, tuh cakep bener. Wih, ini cakep bener, Pinus. Udah kayak enggak pernah lihat pohon aja gue. Wah, sampai sudah. Ah, udah gitu doang. Anjir lah. Bukan, bukan. Justru baru mulai nih yang asik. Oh. Waduh, cakep banget scenery-nya. Kok enggak paham lo garis ini itu gimana? Awas licin ya kayaknya, lembab. Yoi. Ini aja enggak ada musuh. Wah, ada tikungan mantap bener. Iya. Yeah. Wah, anginnya kencang banget sih ini. Yoi. Jadi kita udah masuk ke area Cikole, Bro. Wadaw. Ini kita siap. Wuhuu. Awas ya, mobilnya cuma keluar garis. Iya. Yo, iyalah, mantap jiwa, Bro. Wets. Ada yang menyusul, email. Ya, gue di belakang gue, Rob. Rugi. Apa? Aduh, pemandangannya. Email, ambil. Wets. Gue tuh takut-takut tuh mobil suruh aku kemarin. Gue main warung mobil deh. Apa? Ini warung low side. Apa? Warung low side. Ini tikungannya paling mantap ini. Gila, gue gak bisa ngejar nih, udah lama banget jalan-jalan di sini.
Yoi, asik. Weh, banyak mbe. Mbe. Wah, sabinya nikmat. Versus caur, bener-bener any road anytime. Iya. Yeah. Mantap ya. Ya, baterainya mau habis. Baterai apa, Sena? Kamera depan. Oh, kita berhenti sini nih. Oh iya, ini yang teater tempat orang biasa berhenti. Ah, gue pas kecil pertama kali touring ke sini nih. Dibonceng, hampir jatuh, hampir mati. Serius? Oh, jauh. Mau bokap gue, pas gue dibonceng tidur. Udah mau. Oke, bro, kita lagi di ini Riung Rangga. Ini Riung Rangga ya? Riung Moong. Oh iya, siap Riung Moong. Dinan hilang. Kaget gue. Anjay. Kaget. Trotoar. Standar, tenang. Aman ya? Sudah terkondisi ya? Mau orang ajarin enggak? Apa? Kagak, gini caranya nih. Nah, guys, biar Kang J bisa wheelie. Mantap. Kakinya di belakang. Tapi ini jok belakangnya tinggi ya. Kakinya di belakang terus tinggal angkat aja sambil ngerem-ngerem belakang. Oke, kita jalan lagi. Sekarang mau ke arah Sate Maranginya. Oke, sekarang udah mulai kosong lagi dan jalanannya sudah mulai seru lagi. Ya, cuacanya mendung tapi untung gak hujan ya. Oke, guys, kita sekarang di jalan kecil menuju ke Sate Marangi. Any road, any time. Lewatin yang gajluk, ah. Sengaja lewat yang gajluk, ah. Sini. Any road, any time. Any road, any time. Sorry. Mantap. Sorry nih. Enak banget off-road. Gak enak sih, tapi bisa. Deg ini ada Dinan. Tadi kameranya mati. Iya, mohon maaf. Jalanannya keren, padahal jalanannya keren banget. Ntar kita lewat situ lagi tapi ya? Iya, lewat situ lagi. Tadi tuh mati di mana kameranya? Tadi lewat situ. Dari pas kebun teh. Dari awal. Dari awal, pas masuk kebun teh. Nanti jalannya lebih bagus ya. Oh, lewatnya beda lagi. Oh ya udah. Kalau lewat situ enak-enak yang pakai versi enak tadi. Cocok. Mantap gue. Stick. Kita lagi di Sate Marangi. Marangi berapa? Marangi. Acung. Yang Marangi ngacung. Marangi. Nomor 2. Marangi. Udah tadi. Wow. Es jeruk lah, es jeruk. Itu pernah sama Sate Marangi? Enggak. Kopi apa kopi? Untung. Bukan beda. Tebel juga kayaknya. Tebel. Itu udah tahu semedang. Mau pakai nasi, mau pakai ketan bakar? Nasi. Ayo, tutup. Sate. Sate sayangku. Mau pakai sayang? Sate. Cici kutra suka lewat tuh. Sate. Nasi. Ayam. Nasi kutra? Enggak. Lalap. Bobokan, ambil, ambil. Dia tamu asalnya. Dia tamu. Nen, enak. Serius? Jadi kata aja sih ya. Enggak, itu dulu waktu lahir banget. Oh, sebelum aku lahir. Oh, tambah lagi. Ada ya? Masih ada ya. Mantap bro. Mantap jiwa. Kemarin ngomongnya kan gue lagi diet. Gue turun 2 kilo loh. Gak apa-apa, makan ayam doang. Oh, dia makan nasi dikit. Gua pengen ayam kurang doang tapi 20 pieces. Terus ada lagi rak coach Dinan kemarin. Oh. Gua kan enggak mau makan coklat. Apa gua lagi enggak mau makan coklat? Tapi tadi gua beli Oreo. Bikin thumbnail. Keren.
Oh, makan banyak doang nih, tenaganya nggak ada. Awas dud. Oke, kita habis makan sate marangi, habis itu ini jalanannya mestinya sih enak banget. Katanya. Aduh, gerimis. Iya, jadi tadi pas ke arah sini kamera gue mati, padahal jalanannya bagus banget. Asik banget, kita ini di daerah Wanayasa, habis makan sate marangi. Terus ini kita mau balik, jalannya nggak sama-sama yang tadi sih, tapi katanya juga bagus. Jadi ya, overall Bandung ini, selama di Bandung ini keren banget sih, jalan-jalanannya tuh keren-keren banget, rute-rutanya. Kayak, iya, kalau tinggal di Bandung tuh rute-rutesan Morinya tuh asik-asik. Yeah. Paling 30 kilo lah dari Bandung, sama kayak dari Cibubur ke Paun. Iya. Yeah. Iya. Nggak pasir sih, motor aja jalanan. Pasir tanah. Kiri. Nah dari tadi tuh jalannya surga cornering banget. Yeah. Tapi suka ada kotor-kotoran lah here and there. You. Sumpah asik banget jalanannya guys. Bingung kali motor adventure dipakai nikung gini, tapi emang enak banget. Yoi. No problemo. Yoi, katanya sih enak ya. Iya. Dan kayak gue ngeliat lu pakai itu tuh kayak sesuai habitat gitu loh orang. Iya benar. Cucok. Iya. Ini 11-12 adventure ride lah, jalanannya begini mulu, surga. Woi woi woi. Anjir sih, kalau gue tinggal di Bandung gue kesini mulu. Iya. Jadi, front flip. Kepatan. Lah pada ngilang yang belakang. Oke guys, ini ada Kang J pakai X-Ride, tapi dari tadi ngikutin, hebat juga. Wih di. Nikmatnya belokannya bro. Halo. Wah. Yoi. Terbang. Yoi. Ya guys, jadi audio pack gue low battery. Oh ya? Yeah? Jadi kira palingan pakai lagu aja ya kalau audio gue habis. Jadi semoga kalian enjoy videonya. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Follow Instagram gue. And as always, thanks for watching. Kita lanjutin pakai lagu, oke? Okay? Jadi guys, ini adalah hari terakhir di Bandung. Ini sebenarnya besoknya dari video barusan. Mau bilang thanks aja buat anak-anak Bandung, Kang J dan teman-teman. Gue lupa semua namanya, sorry. Banyak banget. Thank you banget udah nemenin riding di sini. Ridingnya seru, jalanannya bagus-bagus. Cuacanya juga kebetulan kita dapat hoki kemarin pas hari riding. Terus ini motor-motornya ada X-Max Dinan, Z-Dimel, Z-Robi. Versys, thanks juga buat Kawasaki Indonesia udah minjemin Versysnya, motornya cocok banget buat begini-beginian. Buat offroad bisa, buat nikung-nikung bisa, lengkap deh. Terus kalau gitu, thank you Bandung. Dan teman-teman Bandung, see you next time. Semoga kita dapat kesempatan untuk main sini lagi.
Gue sih pengen tengah tahun mungkin kesini lagi. Semoga udah bisa buat TMX ini. Terus ya, kalau gitu seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus kalau mau follow Instagram gue ada di sini. Terus as always, thanks for watching. Until next time guys. By the way, lihat pemandangannya. Ini kalau malam, tadi malam sih caur banget. Ini lampu semua bagus banget deh pokoknya. Oh ya, yeah, huge thanks to Dimal for the place to stay.